Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan sebuah informasi untuk teman-teman mengenai cara kita untuk menjadikan default pencarian di Google Chrome. Jadi biasanya kan pencarian di Google Chrome seperti ini, kadang kan ada yang arahnya tuh ke arah ask.com atau lain sebagainya ya. Pas kita cari di sini misalnya kan, ini kita rupanya bukan mengarah ke Google. Kalau ini kan ke Google ya, misalnya. Nah, ini ke Google, google.com ya kan. Nah, ternyata dia nggak mengarah ke Google. Nah, cara untuk kita menjadikannya default Google itu bagaimana? Nah, ikutin. Yang pertama, teman-teman lihat bagian kanan ya, di bawah tanda silang ini ada titik tiga, klik. Kemudian di bagian bawahnya ada setting ya, klik setting. Kemudian teman-teman pilih search engine. Oke, nah kalau udah search engine, teman-teman lihat di sini search engine-nya. Di sini teman-teman bisa lihat ada tanda panah ke bawah. Nah, ini bisa dipilih. Mau itu Google, Bing, Yahoo, DuckDuckGo dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih Bing, nanti dia keluarnya Bing ya, defaultnya. Nah, kemudian teman-teman di sini default browsernya, teman-teman lihat di sini. Ini bagian defaultnya make a default ya, Google Chrome. Jadi ketika kita mau buka browser apapun itu nanti dia terbuka Chrome. Kemudian di sini default browser kalau nggak salah ya, default browser set setting. Ini dia manage nih, manage set engine. Jadi di bagian sini sudah Google, kemudian kita lihat di sini manage search engine, ini dia. Nah, di sini kita manage search engine-nya, kita jadikan Google itu sebagai default. Nah, kalau ini kan yang kedua Bing ya. Kalau kita klik di sini klik 3, kemudian make a default, maka dia yang akan muncul nanti Bing contohnya ya. Ini kan. Nah, ini seperti ini Bing ya. Kalau kita buat sini unik. Nah, dia akan keluar Bing. Nah, Bing karena defaultnya itu Bing. Bing sama Google ini merupakan mesin pencari yang aku sukai karena sama-sama raksasa mesin pencari, jadi enak ya pencarinya juga relevan ya. Nah, kayak ini unik nih. Nah, cara mengembalikan ke Google-nya gimana? Caranya titik tiga lagi, kemudian make a default. Nah, kalau udah seperti itu berarti udah selesai. Nah, kita contohkan di sini. Nah, ini dia sudah balik lagi, misalnya unik. Nah, balik lagi ke Google. Jadi teman-teman semua ya, silahkan setting mau yang mana. Kalau mau tambah lagi bisa nggak? Bisa, kita add kan. Nanti di sini kita masukkan search engine-nya gitu ya. Search engine kita, misalnya search engine kita sendiri kejartv.com atau lain sebagainya. Oke teman-teman semuanya, itulah cara kita menjadikan search engine Google apa default ya dari search engine tersebut. Sampai jumpa dan terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman sudah tahu caranya, bagi yang belum tahu, dan yang sudah tahu silahkan bagikan kepada yang belum tahu. Bye-bye.